selamat pagi. Sudah bangun pagi belum? Kalau sudah bangun pagi, jangan lupa mandi ya. Setelah mandi, makan, minum, olahraga. Yuk, sekarang nih. Lihat ya. Bu Sri dan Bu Indri dan Bu Angel sedang jalan-jalan di lingkungan sekolah TK Maria Immaculata. Ikutin ya. Oke. Yuk. Namanya bunga. Bunga nih, Bu Angel, Bu Indri ya, bunga ya. Bagus ya bunganya ya. Ini bunganya bunga krokok. Namanya bunga krokok ya. Warnanya apa ya? Warnanya ungu. Ungu. Bahasa Inggrisnya purple. Nah, kalau ini bunga pucuk merah. Oh, bunga pucuk merah ini. Ya. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya merah? Merah ya. Adalah red ya, betul. Ini pohon apa ya? Apa ya? Yang suka dipakai di gereja ya? Dipakai di gereja kalau pas apa ya? Minggu Palma ya? Palma, ini namanya? Namanya? Palem. Tanaman palem atau palma? Ya, palma. Lanjut. Ini pohon apa ya yang biasanya untuk tambahan? Wah, wah, yang rasanya berubah. Rasanya berubah. Ini pedes sekali. Ada yang warnanya merah. Merah. Ada yang oranye. Ada yang hijau. Nah, namanya apa ini daunnya? Hijau. Daunnya hijau juga. Atau green. Ini namanya pohon apa ya? Cabai. Nah, pohon cabai. Rasanya apa ya, Nana ya? Pedas. Ini bisa membantu mama untuk dimasak supaya rasanya tambah enak, tambah sehat. Ini ada bunga lagi, Bu Angel nih. Bunga warna putih apa ini? Warna putih bunga. Ada yang tahu nggak ya ini ya? Ada yang punya di rumah seperti ini tanamannya? Bunga tapak darah. Oh, tapak darah. Kok seperti bunga darah ya? Biasanya ada yang warnanya ungu juga. Oh, ada yang ungu. Ini kan putih. Coba ini, kalau putih bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Inggrisnya putih adalah white. Hijau sih apa ini? Daunnya kok hijau? Hijau adalah green. Green. Pintar, tepuk tangan. Yuk. Lanjut. Yuk. Kita jalan lagi. Hari ini jalannya ini kok lewat jurang tumbuh ya, Benjel? Banyak sekali motornya di sini. Iya tuh, banyak gambar. Nih, parkir motor. Bapak Ibu guru parkirnya di sini. Ya, bisa melihat ini ada pohon apa ya? Siapa yang tahu ini pohon apa? Oh iya ini ya. Apa ya pohon apa ini? Ada yang tahu? Pohon apa Bu Siti, Bu Indri? Coba. Pohon apa ini Bu Angel? Apa namanya? Ayo. Namanya ini binahong. Binahong. Oh, binahong. Namanya pohon binahong. Ini bisa buat obat juga. Obat apa? Iya, tradisional ini. Bisa menyembuhkan segala penyakit ya. Iya. Caranya bagaimana sih Bu ini? Bisa untuk dimakan secara langsung, bisa direbus, diambil airnya. Sip. Bagus, tambah sehat. Oke. Anak-anak boleh menanam tanaman seperti ini ya? Boleh. Namanya apa tadi ya, Bu Siti ya? Binahong. Siapa yang punya di rumah? Siapa, yuk. Ini untuk obatan nih, obat Jawa namanya tradisional. Oke, lanjut. Oke. Ini ada kamar mandi. Kamar mandi putri. Kamar mandi putra. Putri dan putra. Terus di sana ada aula. Hanya tempat bermain bersama-sama ya, bersama teman-teman di sana. Oke, yuk lanjut. Apa lagi ya ini ya? Ini pohon, kalau yang tahu ini bawang dayak. Wow, bawang dayak. Apa itu Bu Indri? Ini kalau untuk obat diambil umbinya. Umbinya. Nanti kalau diambil umbinya direbus
untuk obat darah tinggi, stroke kita. Oh ya. Oke. Okay. Terus ini pohon apa juga ini? Ini bunga ini apa ya? Bunga warnanya apa? Ya? Warnanya cantik. Apa? Warnanya kuning sama apa ya? Ini kuning ungu ya? Oh, apa ya? Tadi bahasa Inggrisnya ungu. Purple. Purple. Kuning apa? Bunga kertas. Bunga kertas. Ya. Ini bunga beneran, Bu. Iya. Namanya bunga kertas. Oh, ini namanya bunga kertas. Berarti ada kertas yang warnanya seperti ini ya? Ada dong. Ya. Lanjut. Iya, ini dia. Ya, apa ini? Ini apa ya? Nah, ini ada yang bunga yang tumbuh di air. Ini namanya jenisnya apa ya? Bulciti ya? Ini namanya enceng gondok. Oh, bisa ya. Tumbuh di air, di rawa-rawa juga bisa tumbuh di kolam. Kolam atau di tanah iya. Bisa. Nah, selain enceng gondok, ada yang bisa tumbuh di air juga. Namanya teratai. Oh, teratai. Hmm. Yuk. Nih, tanamannya seperti ini anak-anak. Tuh. Tanaman enceng gondok. Siapa yang punya di rumah? Siapa tahu ada punya kolam. Terus punya enceng gondok. Nah, siapa yang di rumah punya kolam ada enceng gondoknya? Atau ada kangkungnya ya? Atau ada yang lainnya? Bisa nyanyinya? Yuk nyanyi yuk. Di rumahku ada kolam kecil, banyak ikan kecil-kecil. Setiap hari ku beri makan roti kecil, dicuwil-cuwil-wil, dicuwil-cuwil-wil, dicuwil-cuwil. Ada juga loh. Tahu di rumahnya itu ada kolam Bu Angel, tapi dimakanin kangkung. Boleh kok ya kalau dia mau kangkung, nggak apa-apa. Nyanyi yuk. Di rumahku ada kolam kecil, banyak ikan kecil-kecil. Setiap hari ku beri makan kangkung, ku cuwil-cuwil-wil, dicuwil-cuwil-wil, dicuwil-cuwil. Selamat makan ikan. Selamat makan ikan. Lanjut lagi, explore lagi. Kemana ya? Ternyata ini pohon. Apa ini? Lancip. Kok lancip-lancip? Waduh, au. Panjang. Runci. Apa ya? Hijau. Apa itu Bu Indri? Bisa buat obat. Obat bisa apa? Kalau untuk obat, itu untuk obat darah tinggi. Wow. Direbus. Nah, iya. Terus bawahnya bisa untuk masakan. Namanya apa sih Bu Indri? Apa ini namanya ini? Aduh, Bu Indri lupa. Tahu, Nana. Ini depannya namanya pandan. Pandan. Kalau di makanan itu berarti bisa di untuk dimasakan bubur ya, Bu Angel. Bubur, bubur sumsum, bubur kacang hijau, bubur mutiara. Biar wangi. Iya dong. Ini bisa ditanam ya, Bu ya. Bisa dong. Coba anak-anak boleh menanam seperti ini loh di rumahnya. Boleh di apakah itu? Pot, polybag, boleh. Nah, ini ada apa ini? Buah apa ya ini ya? Aduh, apa ini? Siapa ya? Kok merembet ke sini? Wah, sepertinya anak-anak enggak tahu Bu ini, Bu. Karena dia sering ke sini ke sekolah. Iya, itu ya. Buah apa ya, Bu Angel, lupa. Masih warnanya hijau karena masih muda, masih mentah. Kalau namanya buah apa ya? Kalau yang sudah tua itu warnanya oranye atau kuning juga ada. Kuning, iya. Namanya apa sih Bu Indri ini? Buah markisa. Oh, markisa. Ini rasanya asem pecut. Tapi kalau dibikin sirup enak.
Segar. Lanjut. Wah, ada prosotan. Ada prosotan anak-anak. Wah, siapa yang kangen prosotan di sini? Siapa yang mau prosotan? Coba. Bibi, kamu mau naik prosotan enggak? Aku naik. Aku tidak. Oh, anak-anak sudah pernah naik sini kok. Apa ini? Ingin memetik apa ya pohon kenikir. Apa itu kenikir, Bu Indri? Ini kenikir ini jenis sayuran. Sayuran. Bisa dimasak, direbus, terus bikin sambal. Waduh, sambal nasi dah. Enak. Atau dibikin peyek juga bisa. Bu Angel pernah bikin ini jadi peyek, kenikir. Obat ini. Apa, Bu Indri? Kanker. Loh. Iya. Wow. Ini ada obatnya ya? Iya. Kalau pingin cepat sembuh itu di jus. Oh, di jus. Iya. Di jus terus diambil sarinya, terus diminum. Bisa untuk obat. Tidak lupa, Bu Angel, itu kok ada keran-keran di situ untuk apa? Wah, ini buat apa sih ya? Ini ada keran. Air nih. Ada keran. Tuh, air yang air mengalir. Kita disuruh untuk cuci tangan. Pakai sabun. Ini ada langkah-langkahnya. Selama 60, 40 sampai 60 detik. Ini ada cara-caranya. Ada lamanya ya. Ada apa lagi tuh, Bu Indri? Wow. Ini Bu Indri sedang nunjuk ke pohon apa ya ini ya? Aduh, apa ya? Aduh, lupa namanya. Mangga apa itu, Bu Indri? Bukan. Oh, bukan mangga. Apa dong? Warnanya hijau. Panjang ya. Tapi belum besar banget ya. Tapi belum matang. Oh iya, makanya masih hijau. Bisa dimakan enggak, Bu Indri? Bisa dimakan. Rasanya manis kalau sudah matang. Oh, namanya apa sih kok kayak mangga ya? Ini pepaya. Oh, pepaya. Siapa pernah makan pepaya? Pepaya ya? Papaya. Papaya. Siapa suka makan buah papaya? Bu Angel. Aduh, Bina juga suka. Suka. Bina juga suka. Ini namanya buah. Jadi ini, kita kalau anak-anak sedang perutnya nggak enak, makan buah pepaya itu nanti rasanya kembali enak lagi. Wah, pencernaannya ya, jadi lancar. Jadi bisa ke belakang juga ya. Iya. Oh iya. Terus ini kalau makan buah pepaya ini kan namanya buah. Harus makan nasi dulu ya. Nasi, sayur, lauk. Makan buah, minum susu ya. Air putih, jangan lupa. Jangan lupa ya air putihnya. Ya. Yuk, oke. Kemana lagi? Apa itu? Apa itu? Pohon bengkoang. Oh, wow. Ya. Nah, bengkoang. Ini cuma terlihat siapa pohonnya. Siapa yang suka makan bengkoang? Karena bengkoangnya belum ada. Buahnya belum ada. Oh, tidak bersama. Jadi tidak terlihat. Berarti seperti umbi ya? Iya. Seperti ini juga. Apa itu? Ada pohon jahe. Oh, jahe. Nih, jahenya kelihatan. Ini terlihat. Oh, umbinya. Ini umbinya tuh. Ini yes, yang ini nih ya. Ini Bindri nih, Janjel nih. Nah, tapi ini terlihat itu nggak bagus. Kenapa, ya, Bindri? Karena tidak. Karena mengandung racun. Ini kalau ininya buahnya timbul, tidak tertutup tanah itu mengandung racun, nggak bagus. Berarti harusnya dibuang dong. Harusnya dibuang atau ditutup dengan tanah ya. Iya, kalau mau ambil itu mau beli ya, itu jangan yang warnanya hijau. Tapi seperti kentang, seperti jahe, seperti kunyit, seperti kencur itu belinya yang warnanya putih dalamnya. Kalau yang hijau kenapa? Mending dibuang karena mengandung racun. Oh, harus dibuang di tempat sampah ya? Yeah. Oh, membuang sampah di tempatnya ya? Yeah. Pintar sekali. Nah, anak-anak, umbi-umbian itu ya ada macam-macam. Umbi rambat. Itu seperti apa ya, Bu? Umbi rambat. Contohnya apa? Muntul. Muntul. Melo.
Nah, tela atau singkong juga. Singkong. Nah, kalau yang untuk jamu itu ada kencur, ada jahe, ada kunyit. Ada apa lagi Bu Siti? Yang pahit sekali nih, ini kencur ini anak-anak nih. Wow. Tumbuhnya masih kecil-kecil nih. Wow. Ya. Masih kecil. Nah ini daunnya juga bisa untuk di sayur. Nah namanya sayur apa ya Bu Siti ya? Apa ya Bu Angel? Urap. Oh, oh sayur urap itu ya? Berarti yang pakai kelapa ya? Kelapa muda ya? Ban itu. Ada cabenya, ada garamnya, ada gulanya, ya, itu enak. Ada apanya lagi biar tambah enak. Ada terasinya. Ternyata asik. Oke, lanjut lagi ada apa ya? Taman belakang sudah, kita ke taman depan. Wah, ada banyak mainan. Mainannya nih. Ini kuda-kuda. Siapa yang kangen main kuda-kudaan ini? Kita sama-sama berdoa ya supaya coronanya segera hilang. Jadi bisa main lagi di sekolah. Iya. Kemana lagi? Wah, banyak sekali tanaman di sini nih. Macam-macam sekali. Nih, apa ya yang kelincing-kelincing juga ini? Ini namanya lidah buaya. Apa itu lidah buaya? Buayanya mana Bu Indri? Ya enggak kelihatan. Tapi karena ini ya namanya lidah buaya. Namanya lidah buaya. Karena mirip seperti lidahnya buaya. Oh, nih juga mirip gigi-giginya nih. Juga ya? Banyak kegunaannya. Apa Bu Indri? Pengen dong. Gunanya untuk obat-obat juga bisa. Ini dalamnya. Buahnya ini lendirnya. Berarti diambil, potong, dicuci, dikupas, atau nanti di blender bisa. Oh, di blender bisa. Terus diminum. Oh, diminum. Itu untuk obat batuk. Oh, minumnya pakai gelas. Pakai gelas. Tapi kalau enggak pakai gelas enggak apa-apa. Di potong kecil-kecil kotak-kotak. Oh, terus segini. Makan. Terus kemana lagi kita ini? Ini juga bisa untuk obat yang gatal-gatal. Nah, misalkan anak-anak ada yang gatal-gatal, itu diambil lendirnya dikosok-kosokkan. Nah, itu bisa menghaluskan kulit. Yang gatal-gatal juga bisa kering. Bisa sembuh ya. Ini apa ya anak-anak ini ya? Apa sih? Itu adalah ini pohon daun bawang atau muncang atau loncang yang siapa yang suka makan mendoan pasti ada ininya ya kan. Ini buat tambahan di mendoan. Oh iya, di bakwan ya, di sop bisa juga. Bisa ini sama nanti kalau ditambahin dengan daun bawang itu tambah nikmat, enak. Tambah maknyus. Enak sekali. Tambah endes. Kapan ya kita buat seperti itu? Besok kalau coronanya sudah selesai ya. Terus kemana lagi nih? Lanjut. Ini. Di sekolahan juga ada corona. Buah mangga. Oh, ini buahnya. Tapi sayangnya belum berbuah ya, Nak. Tuh sampai atas tuh. Wow. Itu juga ada lagi. Kalau kemarin tuh yang itu udah pernah berbuah, Bu. Itu yang itu tuh. Iya. Ini sepertinya macam buah mana lagi? Mana lagi? Mangga mana lagi? Ini buah apanya? Iya. Jadi anak-anak di rumah pun bisa ya dan boleh ya menanam tanaman seperti ini. Ini namanya buah mangga. Ini Bu Siti sama Bu Angel sama Bu Indri itu kita berkeliling lingkungan sekolah. Ya. Nah, tugas anak-anak nanti apa ya? Menghafalkan tadi apa yang disebutkan sama Bu Siti sama Bu Angel sama Bu Indri. Ya. Apa saja yang ada di sekolah, pohon apa saja. Nanti juga anak-anak juga di rumah berkeliling sekitar rumah ada pohon apa saja nanti bisa digambar, terus divideokan, disebutkan. Ya. Ya.
warnanya, kegunaannya. Seperti itu ya Bu Siti ya. Oke. Yuk, sebelum ini kita nyanyi dulu Taman Yang Paling Indah. Boleh. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak. Itulah taman kami, taman kanak-kanak. Hore! Sampai di sini dulu ya. Besok lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dadah. Jangan lupa doa terus supaya COVID-nya hilang. Amin. Bisa ketemu lagi. Dadah. Di sekolah kami ini. Terima kasih. Dadah.